Umat Islam perlu bersifat rasional dalam mengenal pasti kesilapan yang menjadi penyebab dan penghalang kepada kemajuan ummah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad percaya ia sebahagian pendekatan berkesan yang mampu menyelesaikan masalah menimpa umat Islam yang kini menerima tekanan pelbagai pihak. Berucap pada program Multaka Ulama Asia Tenggara 2019, Tun Dr. Mahathir berkata, tindakan menyalahkan orang lain tidak akan menguntungkan umat Islam. Apalagi mengharapkan pihak lain yang bertindak dalam memastikan umat Islam mendapat nikmat dan hasilnya. Mengenal pasti di mana kesilapan kita. Ini kerana kita lebih mungkin bertindak untuk menyelamatkan diri kita. Dalam hal ini, kita perlu menerima kenyataan. Kita perlu sanggup terima fakta akan kesalahan kita. Selagi kita tidak sanggup menyalahkan diri kita, selagi itulah kesalahan itu akan berterusan. Dan akan berterusanlah juga keadaan buruk yang menimpa kita. Di multaka ini pun akan menjadi sia-sia sahaja. Jalankan usaha dakwah. Atas dasar itu, kerajaan menyasarkan untuk mengekalkan kemakmuran dan kedamaian yang dikecapi negara ini menerusi konsep rahmatan lil alamin. Hadir sama pada program di Sepang Selangor itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa dan Yang di-Pertua Yadim Nik Omar Nik Aziz. Program anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Yadim dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan itu disertai 500 peserta dari seluruh Asia Tenggara.